sehingga menjadi apa bukan hanya dari dunia ilmu pengetahuan, tetapi praktisi hukum dan pengadilan dari berbagai negara. Oleh sebab itu masalahnya sih kalau yang kedua, Mahkamah Konstitusi sekarang ini berani apa enggak? Mau apa berani apa enggak? Mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dengan menjaga demokrasi dan konstitusi kita. Karena sungguh bahaya masa depan bangsa. Kemudian timbul persepsi bahwa yang bisa memenangkan pemilu itu hanya orang yang punya kekuasaan, yang berkolaborasi dengan orang yang punya uang. Mundur peradaban kita kalau Mahkamah Konstitusi tidak mau meraih kembali kejayaan. Itu aja kalau saya, materinya tadi jelas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.